Guys, kali ini gue akan bahas tentang manfaat biji anggur yang ternyata banyak banget. Jadi mulai sekarang kalau makan anggur jangan dibuang bijinya ya. Yang pertama, kandungan polifenolnya bisa meningkatkan fungsi ginjal. Dan kandungan taninnya terbukti memperkuat dinding pembuluh darah. Biji anggur juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang kebal antibiotik dan jamur kandida loh. Jadi buat kamu yang lagi keputihan, bisa dicoba nih. Penelitian menunjukkan bahwa dengan konsumsi 400 mg ekstrak biji anggur dapat mengurangi pembekuan darah dan edema hingga 70%. Kandungan flavonoidnya telah diuji coba pada hewan dan terbukti dapat menjaga kepadatan tulang dengan cara meningkatkan produksi kolagen. Senyawa proantosianidin dalam biji anggur dapat mempercepat penyembuhan luka dengan cara meningkatkan produksi endotel vaskular. Proantosianidin juga berperan dalam mencegah kanker karena kemampuannya menurunkan stres oksidatif serta mengubah aktivitas sitokin. Asam galatnya mampu menghambat pembentukan fibril beta-amiloid yang menyebabkan Alzheimer. Resveratrolnya terbukti mengurangi oksidasi LDL sehingga mencegah aterosklerosis penyebab penyakit jantung, serta membantu meningkatkan produksi nitrat oksida yang berfungsi merilekskan pembuluh darah sehingga tekanan darah jadi lancar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bantu subscribe, like, share, dan komen ya agar channel ini terus berkembang.